Blackpink X Oreo. Mari kita coba apakah rasanya berbeda daripada Oreo-Oreo pada umumnya ya. Tapi sebenarnya gue juga bukan bling, ngerti gak? Pas dibuka suaranya nggak kayak Jisoo ya, nggak ada merdu-merdunya. Terus gue kayak dapat apa nih, gue nggak tahu. Oh, baunya kayak Oreo. Marky Mark, mari kita makan. Gigitan pertama nih rasanya agak kayak lisak. Di sini jenny-nya mulai kerasa. Aftertaste-nya tuh agak Jisoo. Gigitan udah mau habis, rasanya mulai kerasa. Kira dia dijualnya solo ya. Kalau lo mikir sensasinya pas makan tuh rasanya kayak ada duru-duru-dunya gitu, itu sebenarnya nggak ada ya. Saya kayak Oreo pada umumnya aja. Tapi kayaknya ini lebih nggak terlalu manis deh. Ini karena yang makan member Blackpink, jadi mereka jaga badan kan ya. Jadi nggak mungkin dong mereka makan gula segitu banyaknya. Penilaian dari gua ya ini Oreo. Cuma ini akal-akalannya Oreo yang udah kaya makin kaya kolaborasi sama Blackpink biar lo pada beli. Dasar manusia-manusia bodoh.